guys, selamat siang. Hari ini seperti biasanya hari Minggu, dan kali ini kita mau hiking ke Tai Hang, bekas perkampungan zaman dahulu yang namanya Acoy Ngayujin. Dan kita itu tadi naik dari Donglowan, naik Silva nomor 21 M. Ya, 21 M ini. Nih, 21 M. Terus turun di cam terakhir, dan dari cam ini ya kita maju ke depan terus. Nah, dari pasti Siupat cam sana terus kita maju ke depan. Kita hari ini itu mencari Gasebo. Gasebo ini zaman dulu, jadi kita itu start dari sini. Nih, startnya dari sini guys, menuju ke atas. Tapi aku sarankan buat kalian ya guys, jalan ke depan terus sekitar 3 menitan menuju tangga yang di foto ini guys. Aksesnya lebih mudah buat kalian. Dan kalau kita jalan yang dulu kita pertama kali kesini ya guys, dan banyak pecahan botol-botol, aku nggak menganjurkan untuk kalian lewat sini guys, lebih berbahaya. Tapi kalau kalian ingin mencobanya juga boleh kok guys. Dan sekarang boleh lepas masker lah. Nah, kita lewat dari sini guys, dan banyak pecahan botol-botol yang ada di sini. Karena dulu waktu tangga kayak kita medun, betul. Ini juga benar, ini kan kerusakannya memang bilang itu tak bisa lagi, terus munggah lagi tangga, terus malah. Pita-pita nih silang. Oh iya, sambil golek ada pisang. Jadi kita dari Gasebo ini ya, kita turun dulu ngikutin kita ini ke Gasebo lainnya dulu, baru kita naik ke atas ke yang satunya lagi. Jadi kita kesini dulu. Sebenarnya tempatnya itu berdekatan sih. Tuh, ini banyak coretan-coretan apa kapur. Jadi banyak yang kesini sebenarnya. kita ke Gasebo satunya lagi dulu, baru naik, nanti naik ke atas Gasebo satu lagi. Tuh, yang ini nanti kita tuh ke atas. Ini sebenarnya malah deket banget, kita dari perairan itu naik aja terus, ngikutin kita ini udah nyampe. Satu arahnya sebenarnya. Jadi kita itu jalan yang dulu kita lewati gitu loh. Kalau sekarang itu banyak pita-pita yang gini-gini, jadi gampang banget untuk mudah kesini. Ini Gasebo lagi, terus nanti ada satu berdua lagi. Ada satu lagi yang paling atas nanti kita. Itu. Jadi kita nanti naik ke atas dari tadi itu, terus ke sini, terus naik lagi ke atas. Nah, itu sebenarnya dari sana ya, sana bisa naik. Dari sana langsung aja menuju ke sini, terus ke Gasebo satunya, terus dari Gasebo satu itu ke atas. Tuh, kita tadi kembali lagi ke arah sini. Tadinya kita mau jalan lewat sana, tapi kita putuskan jalan yang dulu kita lewati, dan bener-bener itu udah nggak bisa dilewati, banyak botol-botol udah pecah di situ, jadi lebih banyak enakan lebih dari sini ke Gasebo pertama, terus naik ke Gasebo 2, terus di situ ada pita naik ke atas. Tuh, cari sekitaran situ. Itu tempatnya paling atas. Dan ini ya ada pertigaan. Ini nggak tahu mau ini kemana karena aku belum pernah kesini. Mungkin bisa juga satu arah sih. Tapi kita kembali ke Gasebo yang tadi. Nah, ini kembali lagi ke Gasebo ini lagi ya. Tentang terus. Nah, sini ada pita naik atas. Sini, cari sekitaran sini sampai ujung atas. Gak bisa memastikan gimana tempatnya, cuman kita ikutin terus ini. Ya ini atasnya ya. Gasebo itu terus kita naik ke atas. Kita jalan ngikutin kita terus ini guys. Dan kalau menuju ke atas ini jalan begitu kelihatan banget ya, dan ini jalan baru tapi banyak yang udah menjelajahi sini. Kalau dulu aku dari sana itu pertigaan terus ke sana, ke atas terus sana. Kalau ini sekarang lewat sini. Coba ini jalan baru yang dibikin orang. Nah, ini dari pertigaan ini ya, ini mungkin ke arah bawah tadi Gasebo itu. Kita ambil yang ke kiri, ambil yang kiri. Bentar, aku tonton. Jalan dan sini tuh pohon-pohonnya udah kering-kering, jadi banyak yang tumbang. Loh, nggak maju cantik. Kita naik aja terus. Nih, sebenarnya jalan ini udah kelihatan banget sih. Tinggal ngikutin aja, tapi dari bawah itu banyak yang bercabang. Ini aja terus belok. Jadi kita ngikutin arah yang ini. Pokoknya ke atas dulu baru kita belok lah. Karena dulu kan tempatnya benar-benar paling atas. Kalau nggak salah bagian sini nih. Ini halo. Kalau bawah bukan, itu masih bawah. ini udah kelihatan ada pita lagi, sana juga ada pita, tapi kita ambil arah yang kanan. Tuh patokannya ini. Wah. Ini gasebo yang paling atas, guys. Ini. Aduh. Wah, sekarang banyak cabang ya. Mana-mana cabang. Tuh, oh sana juga tadi sebenarnya bisa. Dan ini nggak tahu kemana lagi. Banyak cabang sekarang. Ini ya, ingat harus bawa obat nyamuk. Ini di sini nih nyamuknya paling banyak. Kalau gasebo pertama sama yang kedua nggak begitu. Ini sini banyak banget. Dan hepa sih bangunannya masih kokoh, cuma sedikit ini sudah mulai runtuh-runtuh gitu. Tuh lihat, nah ini building hijau ini itu persis menghadap ini. Dan dari sini guys, ini gasebonya kita ambil arah sini. Arah tadi itu di sini. Ini kita dari gasebo kita naik lagi ke sana, balik ke arah tadi ke Fubau Hang. Nah kita ambil ke arah tadi. Kalau ini ke Brummer Hill, tapi kita turun ke bawah lagi guys. Oh berarti mana-mana itu bisa turun ya, mana-mana bisa turun naik langsung ke tempat gitu. Nah, ini ya kembali lagi ke gasebo yang ini, terus kita ambil arah turun. Nah ambil arah sini. Ke sini. Kita itu pendaki besutan, cari nggak tahu ini cari apa, cari beling-beling kali. Banyak beling-beling sini. Turun dulu lah. Ini banyak beling-beling sana. Jangan ini jangan terpanjang-panjang ya. Teman. Kita turun guys, turun. Terus kita turun satu itu ke sana. Terus ini bisa nih, coba. Oh sini kan tadi kita turun. Ini untuk yes. itu kan Fubau Hang, Tiger Hang, Tiger stream. Kita turun terus dari Gasebo tadi ya, kita brosok-brosok sampai sini ke kanan. Itu dari Siopa naik satu tangga belok ke sini. Kalau cuma pingin ke sini aja. Kita tuh manusia suka blusok-blusok ya, jadi nggak heran aja kita ngeliat apa blusok lagi. Oh, banyak yang kesini. Oh. Ini banyak yang kesini nih untuk prosotan. Ayo bener ini tuh kasih waktu. Mata-mata itu gitu. Cuman gini aja. Awak naik. Oke. Aku kesini. Itu besok-besok sampai sini guys. Nah itu jembatan itu tuh. Nah. Ini kita itu dari tadi belocok loh guys, nggak tahu ini jalan kemana tuh. Ini bener-bener masih tropis banget kayaknya, tapi nggak tropis karena dulu ini bekas perkampungan penduduk. Sampai tangga. Kita lanjut jalan. Nih, rusak apa lagi nih? Tuh kan. Ini ada tetangga ini nak. Tuh. Ini dapur kayaknya dulu. Tuh. Oh, juga pengen explore juga. Nah, ini yang namanya Fubau Hang, Tiger stream. Nah ini guys, ini kita udah nyampe sini dari Gasebo tadi. Nah. Dan hari ini airnya banyak banget, deras. Tuh, airnya deras banget. Ini sebuah stream. Jadi sebenarnya ke atas itu bagus banget. Ini ya untuk ngesak pisau. Itu ada di sini. Dan ini untuk ngituin pasir. Serok ini serok. Ini serok. Terus ini namanya Fubau Hang. Ini bang, airnya lagi banyak hari ini. Ini Fubau Hang ya. Ke atas itu jalan 3 jaman lah kalau nggak. Kalau cepat 2 jam nyampe. Masih itu banget tropis. naiknya jelas hari ini, jadi nggak cocok untuk naik-naik atau licin kelihatan. Nah, kita turun, melainkan udah kita ambil. Nah, kita dari sana ya tadi, terus kita ke atas sedikit lihat itu Fubau Tiger air terjunnya, terus kita itu nyebrang ke sana. Dan sebenarnya air terjun yang di bawah ini tinggi banget, tapi kita nggak ke situ, kita ke arah depan sini. Tuh. Dan airnya jernih banget. Ke sana. Jadi kita nggak keluar satu arah, kita nyebrang kali ini terus kita ke sini. Wah, ini pohon belimbing ya, tapi rontok, patah, akarnya patah, bukan akarnya ya, batangnya patah tuh. Wah, gede banget pohonnya. Betul. Enggak, ini udah keluar ke itu, bisa lewat teng-teng ya, bisa kita lewat sini aja. Paisi lah, kita balik arah lagi. Ini juga ke Pakistan langsung, Pakistan itu. Nah tuh, nyatu air terjunnya tinggi banget tuh. Itu. Tapi nggak cocok untuk musim dingin ini, udah dingin banget. Air terjunnya tinggi banget itu. Air loh, pom air. Bukan pom air, ini air saluran selang air sampai ke atas. Cuman diputus itu aja. Tuh semuanya saluran air ini. Ini apa ya? Kita jalan terus ya. Nah, ini kan untuk penampung air. Baru selang-selang itu disambungkan ke tempat-tempat rumah-rumah itu punya penduduk. Nah, kita itu dari tadi Fubau Tiger, terus kita hanya ngikutin pita-pita ini. Kalau nggak salah ini ke sebelahnya itu Fubau Tiger Man Mansion katanya. Udah kering, masya Allah. Masih turun dan melalui hamparan ini guys. Aduh, tapi celana nih. Ini. Ini ada pita. Ya. Nah, perjalanan kali ini udah selesai guys, dan tadi kita hanya cuma muter satu putaran aja ya. Dan terima kasih yang udah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.